Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Zalika jazauhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli hujwa. Kul ngucap sira Muhammad, kowe ngucap utawa ngumumno ngeten, hal nunab diukum. Ana ta ora nyritano ingsun kumpeni sira kabeh. Bil aksarina kelawan pira-pira wong sing tuna. Apane akmalan, apane ngamale. Utahe dawuh akmalan kang yen dadi tamyiz. Apa kok kang nyotoke apa tamyiz al mumayyaza ing kang jentawi. Wa bayyana hum lan jelasna sapa Allah taala gumme aksarina amala. Wa bayyana hum lan jelasna sapa Allah gum ing al aksarina amala dikali iklan dawuh Allah alladzina dhalla ta'i. Alladzina rupane wong akeh dhalla ingkang sesat. Alladzina rupane wong akeh dhalla ingkang sesat apa sa'yuhum apa tindak lakune alladzina. Fil hayatid dunya ing dalam penguripan dunya. Batola tegesi dadi batal apa amaluhum amale alladina. Tawagum halete ladina yakabuna podo nyongko sopo ladina. Yadununa tegesi nyongko sopo ladina anakum yang tak temne ladina yuksinuna iku podo ngapi iso po ladina. Ngapi isun an eng tindak lampah. Maknanya amalan tegesi ang amal. Yujazaw nakang bakal diwala sopo ngake alihi ngatasi amal. Ulai kau te mengkono kafir Allah di nawang akeh kafaru kang bodoh ngabi di sebelah di nabi ayat di robim kan biro biro ayat ayat pengirani lagi. Mana nih bidala ini tauhidi tegese kelan biro biro dalil tauhidi Allah. Minal Qurani sanging Quran wa kiri hilang di ane Quran. Wali kau hilang mereka itu engkar mbek neng ketemu Allah. Ayo wabil baksi tegese kelawan baal. Tangi songkok kubur wal hisab bilang hisab. Wasal bilan anane ganjaran wal iko bilan anane siksa. Pahabitat mongko kalebur, apa amal. Apa ngamal-ngamale wong akeh. Batal tegese batal apa amal. Pala nutuimu mongko ora jumeneno ingsun nang kete wong akeh ya amal kiamat ing dalam dina kiamat. Aku ora gawe ora jumenengno utawa ora menciptakan wasnan ing siji timbangan, wasnan ing nilai amal. Manane lanas alu tegese ora gawe insun lan dadi wong akeh. Kodron ing kadar amal, kodron ing kadar amal. Zalika temen kono-kono kabeh zalikal amru tegese mengkono-mono kabeh alladzi rupane perkara zakar ku kawus nebut sapa insun rupane min hubuti amali saking ngamal saking kalebure ngamal-ngamale wong kafir. Wahiri lan ya hubuti amali. Waktu ada alam gawe kawitan atau gawe mustada sopo apa iku mergo ngene jajaru. Iku tawi piwales sewa ngake jahannam bukan rokok jahannam dimas buat perkara kafar kang podo kafir sopo ngake. Wattafa dulan podo ngalap sopo ngake ayat yang piro-piro ayat yang sun. Warusuli lan piro-piro utusan yang sun dialap tujuan yang jadi bahan pelecehan, bahan guyunan. Majuan kesehatan dari guyunan apa bima kelawan ayat langsung. Innal ladzina amanu wa aminu sholihat. Saat temen piro-piro kang iman lan ngakoni ngamal soleh. Wong iman lan ngakoni ngamal soleh iku kana dikono. Iku lahum kedua ladzina fi ilmillahi ta'ala in dalam ilmu Allah ta'ala. Wong sing iman lan ngakoni ngamal soleh. Iku kana iku bakal ana lahum kedua ladzina fi jannatul firdausi. Apa swarga firdaus. Wa fi swarga firdausi wa satu jannatiku tengah-tengahnya swarga. Kelas medium, kelas tengah. Wa ala halan yaudu 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 yaudu.
Walidofatu te idofa ilahi maring jannatul firdaus maring lafat al firdaus ulil bayani kete idofa bayania. Manane jannatul firdaus iki swarga kang yiku firdaus. Apa nene usulan tempate, manjilan kete tempate. Khaliqina halilan jeng kabeh fiha ing dalam jannah. Laya guna orang golek iso wong akeh ya guna kete orang golek iso wong akeh anha sanging swarga. Orang gawe, orang golek hiwalan ing gon pindah. Tahawulan tersinggung pindah ilal kiriha marim diane jana ilal kiriha marim diane jana. Mohon kalau terang nabi di kalau terang nabi masalah tauhid murni kalian masalah ilmu ikhlas. Jadinya dan kalau terang nabi di wonten ayat terangkan Muhammad wong-wong itu umum, mat wong-wong itu umum bahwa amal-amal baik zaman ning dunia. Sing nyongkone iso digawe andalan ning akhirat. Iku tak musnahno kabeh, tak sirnahno kabeh. Hanya gara-gara ora iman mbek Allah lan ora iman ketemu napa? Allah. Terus niki tanpa menyinggung pihak manapun, tapi ini hukum hakikat. Terus misalnya ngaten iki. Wonten tiyang non muslim atau orang ateis tidak mengakui Tuhan. Orang yang tidak mengakui Tuhan, menganggap pangeran Urano, atau menganggap Urano tapi tidak sesuai aturan akidah yang benar. Ini duit-duit sampai lihat. Wong yatim piatu jika imangan, janda sing miskin jika imangan. Semua kesejahteraan orang-orang yang tertindas di dulu. Iku tetap orang iso ditompo Allah Subhanahu Wa Ta'ala teng akhirat. Orang iso ditompo Allah Subhanahu Wa Ta'ala teng apa? Akhirat. Mergo kita, mergo dia buatan iman, mergo dia buatan apa? Saya tuh berkali-kali juga usir kalian tiang-tiang LSM. Mereka tanya, berarti kesannya Tuhan itu sadis, karena nak menghormati aman. Wong dia sudah baik, ngasih uang yatim piatu, nolong orang yang gempa, nolong orang yang kena tsunami. Tapi kok tidak dinilai hanya karena dia ada iman sama Allah? Allah. Itu kan kesannya Allah ini sadis. Masa amal soleh tidak dia apa? Jadi ini. Gijabulan gak enak. Karena Allah sadis, mereka malah maling. Artinya cara hukum tauhid, kalau kita bicara logika, bicara muhakika, malah mereka itu maling. Misalnya pulau kafir, duit tak miliar. Terus pakai no janda atau orang kena tsunami, kena gempa. Lu lagi ngaku duit ini, wek aku wis keliru. Wong karuan duit apa? Wong dunia wek apa? Artinya wong nak ora iman, itu panjang terus kacau, semuanya runtuh. Kalau balik ini mana ya? Bagaimana Anda bisa membela logika? Wong kafir ngamal ape ngekei wong gempa, wong tsunami kok darane amale ra ditompo. Nah utek tembre utek ngono berarti kowe ora iman be Allah. Do artine nek iman be Allah dari awal harta itu kan milik Allah. Kita gawe sarana ngirimno ning Aceh ya bumine Allah. Engko segarane ya wae Allah. Berat sing gawe. Jadi logika itu salah, dari awal itu salah. Jadi aku ngisnatno ngamal, ngisnatno rezeki milik mereka dikasihkan sama kaum lemah. Nganggep rezeki milik mereka itu wes salah. Nah, jadi waktu orang Islam sing duwin to. Iku mulane kudu tobat. Wong Islam sing ngomong ngene kudu napa? Tobat. Lah kok kan yen sing ngomong koyo kula ya ora paham, tapi padha dene paham iki padha kliru. Jadi gunane kiai iku yo kok kujae apa? Mengenai kalau nak fase kerana lembok kok, fase ke pulau jadi bersuar kok. Jadi soleh tambah harus di pulau lembok. Mungkin dijamin. Di wonten kiai itu fase ulama fase mungkin rok. Terus tiga video tuan. So, kena nopo banjiran kok mungkin rok. Banjiran ngomong apa? Mungkin ulama pun banjiran ulama mungkin rok. Juga nyanyi anda di rok. Kalau dia nak cakap apa ni anda? Sesuatu apa kata ismu? Dia orang alim rokok itu cuman banyak orang alim. Bener tak sih sosial berkode ini nakal. Ibu urusan dia nakal, tapi tetap tahu bahwa suara. Gak aku rangka kok ilmu pun yang orang alim, kecuali beda kali rahman. Kirimus buda kok. Mungkin suara. Ya karena bisa menjelaskan itu hanya orang alim. Kalau balen iman ini. Selama ini masih banyak pertanyaan. Dugus kadang orang non-muslim kok amal sosialnya dua miliaran, dua nyumbang, wong gempa, wong sunat. Kita memang mengakui secara sosial itu amal mereka. Tapi kita lebih mengakui bahwa semua aset itu milik Allah Subhanahu. Paham ya?
Dan bagaimana mungkin amal ini diterima? Karena yang melakukan ini uang supra iman ya Allah. Berarti kan penggatapan secara total, maling secara besar-besaran, uang sing duwe kok malah orasi akoni. Artinya Allah sing duwe kok ngamal di akoni menu. Lah tentu Allah ora perlu terima kasih. Lah lemah aku terima kasih bebe, terima kasih konti jenggot gue dunia aku. Lah gue sombong ora ngakoni aku. Paham ya? Jadi misalnya kalau ya pulau di duit 1 miliar. Bisa aku mau mukmin lah. Makanya ini kelas-kelasan. Satu saya bakat tauhid dibanding orang kafir, dua saya bakat mukmin tapi rapati soleh, rapati ikhlas. Misalnya kalau di duit 1 miliar. Terus akhirnya rukin marah isui untuk menuntaskan kemiskinan yang ber jarak panjang itu juga berlama-lama suambang-ambangnya kan menurutkan juga. Juga ini mesti turunan. Turunan terus-terus tradisi. Biasanya di Indonesia. Indonesia. Ya apa artinya ngajeng no tradisi itu nopo. Nah, ini kalau anak gambaran tadi tak itu CAP ya tradisi ini lalu berdua buat terus. Paham? Ya bagus. Menurutkan tradisi itu nopo. Mungkin tak kayak dia sambil ya. Jadi aku nak pulau merosok ngamal. Tapi pulau Islam lah. Aku dah dicoba. Cici pulau ngawur. Mengkaruan duit pengiran kok. Kok merosok kayak itu. Itu ngawur kali. Jauh hukum tapi terus gumur jadi ngamal di kersane. Terus tak kayak nol kok. Mulanya dalam guyuran Imam Ghazali lah, dia merusak dia sombong. Misalnya saya jadi pegawai negeri, gara-gara pasti pegawai negeri, saya mendapat gaji 2 juta. Kau ngantor betina untuk gaji 2 juta satu bulan. Terus saya merasa uang 2 juta ini milik saya. Alatan saya tiap hari kerja 8 jam. Itu ya jelas keliru semua. Bumi yang saya pakai milik Allah, oksigen milik Tuhan. Organ tubuh yang sama kayak kerja juga milik. Lumpuh mau pengiran jadi usaha ini gue tentek. Gue kenapa? Mulanya cara untuk sabuk, ini gue mau nunggu cara ilmu hakikat. Uang ikhlas itu paling gampang, uang yang ngerti hakikat itu tawasik. Ngerti hakikat itu apa? Dari kata sekolah mulang, ngerti ilmu sama pengiran. Tak kira kau lalik pengiran selesai. Kalau orang itu bayang sama salam, saya boleh tahu, aku rumah tahu orang, gue tentu terlintas. Karena saya tahu ini ilmunya Tuhan, saya kasihkan jenengan. Ya amanat saja. Ya selesai. Paham ya? Jadi, boten sinis. Artinya ketika wonten tiyang kafir ngamal kok ora ditampa Allah ku ora sinis. Mergo hakikate mereka gak ngamal ku kabeh dunyane. Lah Allah ora diakoni, lah iku terus apa juga. Mereka itu habitat amal, amale ora tak tampa. Lah ironise mereka wa hum yahtabuna annahum yuhsinuna sunah. Mereka sok bersosial, sok berjasa hanya karena nyalurno ATP pengen gak ngerti pengenan malah tersinggung mergo ora wae diaku wae ora wae napa malah parah malah napa ane kula suwun jenengan sing ikhlas kula niku nganti dinten nak mati kula lah insyaallah ora suwe-suwe kula ora seneng iki nek suwe ora tunggu umur panjang pintu ta kula kula ben sampean ben umur panjang ya tak karep enggak sampean melarat lagi seneng udah kok dulu lewat melarat rada prestasi kok seneng napa. Nah, kok ini tentang pengiran? Tentang pengiran, tentang hati, tentang ketemu, tentang berjalan. Jalan di tenang urep, urep ya orang tahu apa? Pena, aneh, tenang, aneh. Aneh itu orang yang masuk akal kabeh, apa-apa ini buat apa? Aneh. Kulau terang, ini kita orang kitab hikam. Ya. Jadi misalnya kulau sholat. Ini kita orang hikam namun ini. Aku sholat krono apa? Itu kita alam. Jadi cara ilmu hakikat itu tidak boleh kamu bilang amil tu lillah, saya beramal karena kalau sampean bilang saya beramal karena Allah itu berarti ada kamu, ada saya. Terus Allah itu di atas, ya Allah ini amal saya, tak kasihkan engkau, demi engkau. Berarti ada rivalitas, ada dualitas. Yaitu wujud ngamal, sampai wujudnya Allah penerima. Itu keliru, kelirunya adalah kamu seakan-akan merasa amal ini dari kamu. Kamu kasihkan Allah, berarti tetap baik kau ngerosong amal. Ngerosong Allah. Jadi benar ke boten? Jadi benar semoga nata koi. Dia sholat, sholat. Dia zakat, zakat. Kok kelar sholat, kelar zakat? Kau dikertakan Allah. Dia zakat, tam dia kerana Allah. Tapi itu zakat, dia dikertakan Allah. Ini disebut la haula wa la quwata illa billah. Bukan illa billah, tapi illa nama. Jadi memang setarnya ya karena kekuasaannya Allah. Singgung gue ngamal ya ACT. Jadi ilah-ilah kecuali krono Allah, kecuali dengan Tuhan. Jadi semua amal kita itu karena ada unsur Tuhan. Ilah-ilah kecuali
Billah, bukan billah. Makanya kayak seorang taufat nak ngarang kitab tu kayak orang jahat. Pokoknya ngamal yang bener billah, minallah wa ilallah wa billah. Kadang dikira domir lahu wa bihi wa alaihi dan bagi ini bingung domir terlalu lama sejajar. Maksudnya minallah yang merasa rezeki sama Allah. Wa ilallah yang dibalik no. Allah. Wa billah tu yang merasa nak ngamal lengkap kerana pertolongan ini. Nah, ini sampai sakit. Lah nak wong sing ikhlas ngaten iki setan ora iso. Ku setan pintu-pintu ne masuk, pandi pintu-pintu ne apa? Ana be pengeran timnya. Tan, kowe iku oleh bodho kawul aku dhewe. Jare kowe pinter pakai kebebasan bodho kawul aku. Jare setan nggih Gus. Kawulane jenengan tak bodho mulai sangka sisi ngarep mimpi iki ae iki pakai tinggi buri. Wan aimanihim saking sisi nopo, lan saking sisi nopo. Wes tani ku tok nggih. Nyongkone setan nak kok ngarep buri kiri kanan berarti sudah penuh. Kabeh sisi nek kawula wis go. Nek pengenan diguyu, setan tani wektu. Berarti kowe jek ninggalo sisi dhuwur nopo kuwi dhuwur ben iso ora kok dhuwur ben nopo. Sopan betul. Ora iso kejadiane kita kon milih terus milih ngarep buri kanan. Setan yo gampangane kira tau sing menang belok. Nang jare pengiran sapa wonge kawula aku sing iktimat sampe aku. Berarti lewat jalur atap iktimat mereka kuat. Lan ning bumi tawal tuh be kawula aku. Ora bakal kok iso mung. Inna ibadi la ilaha alaihim. Tuh kawula aku sejati kok ora bakal di kekuasaan iso napa. Iban sarege di pucu. Lagi masya alhamdulillah kok masya. Nah lagi juga, alhamdulillah sampai gak mudah untuk kan. Ya cuma ini, bawa bujuku gak mampu anu ini nak gua blok gua. Lalu andikan ibu sing buka pintu ini nopo. Jadi kalau pulau harus sabar no, bawa di santri mungkin setia suka itu kan salam tembak gua blok gua. Berarti kau bayang no gambaran sing orang di sepir penge. Berarti kau ngabur nopo. Nanti santri yang marah, alhamdulillah, umat marah itu ibadah. Nah, berumat kong suki, alhamdulillah, santri kalau nanti juga, dan mantan, nanti ngaji, kalau sempat mobil, orang kabel, sempat nopo. Nah, ini ngerti nopo. Kalau nanti ngaji bingung, ke tukaran di dunia ini, umat, alhamdulillah, tukaran ini berhenti, juga jika nggak, ngaji. Pokoknya, sing prospek-prospeknya. Enggak misalnya perlu, santri ini jenis tukaran di dunia ini, alhamdulillah, orang tukaran di dunia ini, umat. Kalau tukaran di dunia ini, dia menonor, mak. Nah misalnya mau mandi pergatan, yo alhamdulillah kok pergatan, elek kok diterus semua api bisa gitu kok. Lo mungkin kan dari awal kita nanekan makan angkat suka wajah buat suka kan uzami juga lama amar kapok minim bagian di makruh atau terjem. Nah buat terjemah kan kita kawe nolak tepak terus nolak tepak pergatan. Berhubung rapi terjemah lawan hari sakral. Itu artinya kata-kata ini. Lengke kemana ada ujawi juga alama amal kamul bimin insakin bimakruf otak terikin. Nanti ini nanti terjemah jauh itu nak kawin, no, nak tepak ya terus, nak rata tepak. Lagi, min insakin bimakruf pak terus, otak terikin bisa. Pegat. Mengenai dari ulama pakai kata satu mu'in atau orang kesunatan ini, nak ni kamu berdarah, mesti pun nanti terjemah kita elek. Kita terjemah kita nopo. Mungkin mungkin tak kembali makruh, awak nak terikim? Yang mana ni? Ken mood dia tak kawek, mau nak tepak yo terus, nala tepak. Pegang. Di dunia ni apa ni? Wong kata kata ni. Kalau semua orang, oh, siapa amin amin dia? Waduh, ada. Jadi orang mana terjemah yang mungkin tak kembali makruh, awak tak terikim? Mana ni tak terima, apa pegang? Ia mungkin macam ni. Jadi faham di setiap ini dia gumun, dia normal normal lah. Nah, apa dia tak terus? Nah, apa hati pegatan ni pegat? Di taman dalam berarti kau sebab uji pegatan, jadi apa pegatan pegatan? Cuma aku yakin lah itu luar apa? Iku keliru. Barang kau mesti kok boleh yakin ni bukan itu. Faham? Barang orang mesti kok boleh apa? Tak ini gua tak. Nanti kalau ada jamu kunci kalau kita yang itu. Terus kali-kali marah ngamuk. Kan sabar untuk ganjaran kok ngamuk. Ngamuk kalau gaji. Dini ada mau ngamuk berarti mau tambah dana di tahun. Kalau ganti nabi. Aus ini ya sokola tak dok.
jumring muring. Farad dadang iroh ron ausiri ya Rasulullah kora latar dua. Kamarun nasihat kamu itu. Soan mengayar ya Rasulullah nasihat di kuala latar dua. Pokoknya juga gampang. Muring. Ya, jadi kiai, jadi sopoy, yang penting juga gampang. Loh. Ini dia usum kiai mutung, mong tua mutung. Gua senang dia anak gue, mong rajin lah. Anak bapak ibu, senang anak ibu, bosan. Kuti bapak rajin lah tuh yura enak. Dikira yang bosan, gue tok, anak dia nopo. Bosan. Bapak lian itu, anak orang sepeda motor, dia nopo, mak bapak ini mau istiqomah namo. Dikira yang bosan, gue tok, anak dia nopo. Bucu ya bosan. Masa mau wedok-wedok, ini artinya waduh, waduh, langanan ya aku. Ramah berat, ramah nabi. Ini kan di nabi anak siapa? Paro sedang diroron, pakola nabi. Setan paling mudah masuk lewat murid, murid. Ini ketika setan putus asa itu, ambil uang alim, ambil uang soleh terus. Apa pengiran? Gusti, kulon sakit gudo uang alim, uang soleh lewat nabi. Jadi pengiran, ya wes pikir dewe tanah gue jarak. Mungkin gue dalam caranya gue dalam. Jadi setan, aku dulu indah kodok. Nak wong alim atau wong sholah itu tak penggok no lewat muring. Wong sholah, wong alim, wak jorot tinggo ya rapan. Itu ya rapan kita rintah sejusya wong alim. Korupsi kan juga akses. Korupsi wong sholah, apa korupsi kok. Paling mungkin wong sholah itu lewat muring-muring. Sama arah nama mungkin muring-muring. Ngaji orang rapati sopan, mulai-mulai. Gerungunan wali songo, bisa rapet, mulai-mulai. Kok dibule rapati prospek, barguri rapati badi, mulai-mulai. Jadi mau apa ya? Dursan di wong soleh, itu kan jalur menurut. Mulai. Ini pun mau kesepakatannya setan di pengiran. Ini ada oleh proses, tapi itu sunat uwa. Mau apa? Karena kalau mau di program, kemarin mulai-mulai. Kemarin apa? Kalau bisa dengar. Kus buat jambal nopo-tanopo umat di sini anaknya mau mari mureng-mureng. Mari nopo. Agak dia program kan tenang. Dilapuri dia tenang mawon. Darah rugi nopo-nopo. Tapi tetap tak warai setan itu goblok. Sama rasa kuat. Tau sah kalau dia tak sah usung berlebihan. Soalnya kan gue pulih kan. Gue belum menunggu aku ngomong-ngomong. Ibaratnya uang paling pintar lah. Lalu tetap godaannya setan. Keliru. Ajaran gue keliru. Tak jamin keliru. Gak mau nipu. Kabeh apa rasul gak ngono iku carane. Ora se ekstrem itu. Setan ku goblok. Mari kula sering jebak. Tapi kula gak tau tak kita kula iki. Di sing aran kitab pikiran ngalih sing ngalih kitab sing ning gonku tak omong iki kok. Lu kok jinak ngarep ngenyek kitab. Itu ora kitab sing mbok gawa iku sing ngalih kitab sing ning gonku. Yo kok ning gonku ati karo bukhari. Iki sing aran sing duwe Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iki ati bukhari napa? Kurang juga mana? Aku apa Quran malah langsung kolam mau kita alam malah. Nak kue saudara ni setan goda ni ratu kotor. Nanti setan selalu goda menuso setiap saat menyesatkan. Lalu sonyfati setan hebat. Orang sonyfati rahmati Allah ya ada kapan saja. Pertolongan Allah ya ada kapan. Menem. Lalu sonyfati setan hebat. Setan hebat. Sopo iso digoda. Pada Allah luwih hebat, apa wae iso diselamat. Wahsi iku kafir, tau mateni Hamzah, apa hebat iso diselamat. Piro wong kafir iki diselamat apa pengiran, piro wong awam iki diselamat apa. Padahal ora ana carane ikhwan. Mungkin yo, ora ana carane. Wahsi itu hidayah apa ora carane ikhwan, ora tau ngaji dulu tuna sifin. Pendeta-pendeta itu hidayah apa tau ngaji takrif. Tapi Allah hebat, cinta di kertaan untuk hidayat ya. Tapi seru kan juga harus, sebarang ngalim untuk orang juga harus. Tidak ada yang ngukur orang ngalim. Ngerti-ngerti kerentak darah ini pulau orang ngalim untuk ngaji. Padahal lah itu dia ada ukuran barometer orang ngalim dia, orang ada ukuran dia. Malah ini pulau peringatkan betul. Ojo geman penyifati setan berlebih. Sehingga ada yang Quran itu, inna poha alam kumisein, Allah kuasa ngelakoni apa. Lagi kalau berlebihan dalam setan. Mana kalau nak kiai ngotot, mesti sering tak kritik. Tu kiai pun gemar setan. Wong nyipati setan kok hebat ngono, paham? Nyipati setan kok hebat. Orang ngotot wong sing selamat kok godani setan. Wes kok setan ngkodang. Wong kok koyo apa? Kiai tidur angin, ora lepas kok godani. Anu berarti pengagum apa?
Karena dia nipati setan, dia hibati mau. Nah, lo pengabdi Allah subhanahu. Maka setan itu bener, orang papan. Kudolan bodoh sudut langit tetap kalah dari rahmatnya. Zaman percaya pulau, kok percaya yang penggemar setan. Yang jelas pendapat ini tak pernah dijawabkan yang dibawa ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, daripada ini nyipati setan ala kulisya yang kodir atau nyipati Allah ala kulisya ini. Lo kan nak muji setan teman-teman, apa itu kalau nyipati setan ala kulisya ini? Kalau setan bisa melakukan apa? Bentuk. Mulanya seorang sufi ini yang kita melakukan dulu. Kita paling dipakai ilmu tasawuf kita. Kita koi. Saya Abu Yazid Al-Bustami, saya Hasan Sadari, pokoknya orang ulama tetap takon. Kefatakulu ya Syekh di Syaitan. Bagaimana komentar Anda tentang apa? Siapa malah lucu? Mindi lu hari bidar. Boleh cek apa lagi? Mindi lu hari bidar. Setan itu tisu. Setan itu apa? Kacune, kacune hajar. Mindi lu apa? Mungkin itu erani itu. Sampu tangan. Sampu tangan itu kacu. Sampu tangan. Apa? Tisu. Wah, dokter tisu. Bukan. Aku kira orang apa mangan itu sarong mana saja angin. Ya baru mau melarat sih wanya. Tisu yo raduin. Aduh ya lo. Lo kalau mulai cilik itu melarat. Melarat nganti tadi juga setengah tujuh itu udah sering ngelap ngangin itu. Korden itu. Ya korden itu sarong. Sering gak mau bujuk pulau. Korden itu gerbang kusam. Mungkin sering tak gelap apa nama. Jadi tradisi kemiskinan saya itu masih jalan. Selain tersakrab yang melarat-melarat, kata terukin. Jadi terus tidak terus. Jadi kalau ketularan. Itu kan asli. Mana mau? Tadi itu dari kitab hikam. Setan itu mimpi itu hadisah. Setan itu digawe tisu. Dia pember. Itu tak kok. Maksudnya jenengan. Dia terlihat. Pengiram si api. Androno wong setan. Itu di atas nama. No, sebab godaan ini. Setan, mereka menusul makhluk yang mulia, jadi tidak perlu diistana kesalahan. Di setan mesti gue kambing nombok. Nah saya itu seneng, kalau bangsa kitab yang nyalakan setan itu gue seneng. Jadi menusul yang mulia, tanggung mulia yang menusul, kesannya pengiran orang baru diistana kesalahan. Nah kesalahan diistana yang nombok. Tapi nanti pengagum setan di bagian dari nombok. Jika rasa nifati setan berlebihan, setan itu kalah dari pengiraan. Mulanya kandungan Nabi ini, kalau percaya hati-hati supaya. Kalau buatan menyiak iya yang berlebihan. Maksudnya keliru, nifati setan nganti setengah jam wajib. Namun nifati itu hebatan itu kok. Puncaknya nganti itu kibar, sesuatu orang berlebihan. Ini bersesuatu, harus dihibat. Muridnya namanya suami berkabar. Itu saya juga udah nopo. Pokoknya warahnya singkat cerita tentang kitab itu. Kemudian buatan nanti. Nah kitab itu orang-orang ada yang mau. Karena dia ini banyak, kitab pimpinan wajah, pun dua wajah, padahal kitab pulau buat jenengan apa? Wajah, berarti ilmunya kan kata kata, namun kitab pimpinan wajah pulau wajah, sekitab tinggal pulau buat jenengan apa? Ini kesua ngakau nih ngalim jenengan, tapi masalahnya jenengan nganyak kitab yang kurang terima, buat perkorongannya. Pulau ini buat terima, pangeran pulau ini buat jenengan sifatnya ala kulisya yang gosir lah, setan buat sifatnya ala kulisya yang gosir. Dari pencapaian tobat, kenapa saya se-ekstrim ini? Pencapaian tobat, saya yakin dengan hati ini sama anda sering nyipati setan ala guru saya ini. Itu marah ini, tau kan? Lalu kalau mau nanti di sana, di sandar, nombor-nombor kalian tiang-tiang sing ahli dukun. Itu santri pula tak ngomong, tapi itu gak aku selamat juga. Aku mau coba bismillah juga, kok itu? Kemuliaan dan setan yang di situ olah, kemuliaan. Ya aku rasa mau coba dulu untuk olah. Dan seputih. Ya, aku sampai pengiran baik-baik saja. Saya pasti dilindungi itu. Dan aja kan mati tenang. Karena aku mati tenang, keyakinan itu dipakai ini pengiran. Maksud setan orang blok blok. Misalnya aku mati tenang, lo keyakinan itu dipakai ini pengiran. Orang kok dipakai ini nopo? Setan kok dipakai ini sandet? Oh, goblok banget aku dah nanti dipakai ini nopo? Ya, saya itu kekuatan ini kaya apa? Nanti tak sifati sama matanya. Lo kayak itu mu'min, tapi mu'min itu darah ini bisa urip di kertanah. Kok nanti ini mati? Jadi kita tu mukmin kacau, mukmin kok yakin di partai ini lah kok? Mukmin swasta kurang. Lagu mana? Apa benar solat berdina tu? Maka cuma kita ina solat jiwa nusuki wa mahyaya wa mamati kita. Urip mati ku kurang. Kak aku mau mudah tu. Lalu pulang nanti nangis. Menawi buat gelaran niaya dan sejajar kok.
ijazah kok bapakmu lho wonten sing tawa atau anak mboten mboten ngarap lho. Ini tidak karena sombong, ini komitmen pada nomor tahu. Long gitu, gitu. Nafas, gitu. Perubahan warna ini, itu sendiri, gitu. Model orang belum. Tapi ketika saya tersinggung, mana tidak sabar dan semua. Karena itu melukai tauhid saya. Kalau pak jin tersinggung, ini apa orang mau berita senyaman malah kadang takut. Gua sih kasihkan yang gue punya. Tapi nak orang itu mana? Jadi sama jangan pernah berpikir nak kue mati berono santai kubri. Nak kue mati ya berono bersani. Santai pun orang sihir ya orang itu disebut wama rum bidori nabi bin ahadin ilah. Memang ada santai secara lahir. Wa ya ta'ala munama ya turuhum wala yang sihir itu hanya mau doroti menuso dan tidak memberi man. Tapi waktu mono ya Allah ditutup ayat itu wama rum bidori nabi bin ahadin ilah. Tapi kabeh sihir santai itu rasa kal mandoroti minggu wong ilah kecuali krono kersane. Dan apa krono kersane Allah? Mana Nabi Ibrahim ketika di sana kuala sampai berulu. Nabi Hud di sana kuala sampai berulu. Tapi Nabi Ibrahim, ya aku ya mati. Tapi kalau nggak bersane Allah, kalau kaitannya beda apa? Mulai ngaji ini sama nanti. Nanti uang lebih sihir, tenang aja. Dan kok mati tenang. Aku juga rugi ya, ternyata aku semua mati tenang. Jadi aku yang mati ini, yang gue rupa-rupanya Allah suka tahu. Mana mati tenang, dia orang kasih sihir lah, nak kaya mati gitu. Bang. Mati tenang. Dia mati, mati tenang, tetap ini jadinya mati, kok orang mati nopo? Aneh-aneh. Mungkin belum terus nopo, jadi tak hikam. Jadi setan mimpi dua jenis, tisu ini iki oma. Di opo saya mengerti, semua kesalahan, uji di senam nopo, nopo. Aku menusul makhluk yang mulia. Orang perlu jadi setan, orang perlu jadi pengagum. Mulanya tinggal hati-hati sohain. Nak sing teng cerita bejuro tu nak bikin dia memang berlebihan, dia memang enggak salah dia cuma kalau rapati percaya. Karena cerita ini ditentang oleh banyak ulama ahli hadis kalau sejarah ini mungkin orang tidak ada itu macam-macam. Kalau cerita orang ribu kan seru banget, orang kiai di mulut tidak tidak ibu tidak tidak seru lah dia tidak ibu mulut dia lebih jumlah itu. Siapa ya di santri ruang atas sama sekolah kakeknya? Pulau di santri loroy kakeknya loroy. Malah pinter nih. Wong nganggur ka kabeh. Jadi nek tenki tam niku nganti sodomi berman. Ya kan desa mari beda tenan. Nah, salat ora tau kalam be murid. Malah jane de murid dalem de poso ana kembe sing poso. Dalem ta hiji des prapat bengi ku wong iki papa. Ora tau menang. Kalau setan tiwes nyerah. Akhirnya ketua setan medhut yen kuwi. Mudah terus ini baca kalau kafir terus dia ingin apa cung selama ini semenjak saya jadi kiai ura tahu baca aku kalah di santri lagi berkuai di santri itu kalah nono kok kesepi opo semua orang aja mau bisa terserahnya ini gue ya ini kulo matur ya yang kau suka ikon tuh dan nanti mati ya opo dong ya mati ini dia mau kegeden selingkuh ya mau kegeden ngeplay ya, itu dengan kan nopo hasil mulai di situ warung-warung minum itu rata-rata tuh juga orang beda kalau hasil ngeplay karena ngeplay gak sadar merkosa sing adol paling mau hidup sing adol di perkosa sing lanang nulungi gak terima di padai nah, itu biasanya juga contoh-contoh mubalek ya ya dosa itu paling gede mabuk kalau lewat mabuk jadi mata ini jadi nopo. Lu dari segi ini bener, artinya teori ini bener, tapi rasa ngelibat lo kayak gitu. Persis, oke lo ngelibat itu, bono tenang pura, kok tiga elok-elok, maksudnya wong mabuk itu mesti akal hilang, nak wong akal hilang berpotensi melakukan kejahatan. Itu benar secara akal, tapi saja ini rasa dalil-dalilan, barang yang masuk akal, rasa apa? Di kolom kalian ini malah kita corong kita tasawuf, ini kurang oleh dalam setan. Setan dianggap mimpi itu dari kita, itu kacau. Walaupun Quran corong Quran disebut Inna kaita syaiton ikana dorifa. Tak temani reko jaya ini setan, itu karena ono poka itu setan, dorifa di kolom rumah. Jadi gue keliru, ini pasti setan bernama, setan itu kalah, sama tak ceritanya. Bentangkan pede, nak mengalahkan apa? Mengani pulang lagi bersama teman-teman rasa jadi wali-wali perkara nengatin ni sampai yang mantap kalah bina kok.
Jadi kita nak mantap kalah ambil setan, berarti kan kita darah setan jagoan kan? Berarti kita pengagum. Ngapa kalah berarti kalah sedemikian. Ngapa ini kalah berarti pengagum nopo. Pengagum. Oke, ini coba mulai-mulai nanti. Masih berman darah ini. Setan nopo ini. Sama kudu percaya teke Quran. Ini inna keita syaiton ikanan nopo. Rika daya ini setan tulem. Sama nak cerita ini beberapa kelemahan setan. Dan ini ada kitab di hadis sholat. Setan itu nak ono tiang sujud. Di sholat. Ini pun nangis. Bejam Bani Adam. Dia berbaju sholat sujud. Terus kok disipura pengira. Kok ono wong istighfar nangis. Bejam menurut sholat. Kue berbaju sholat istighfar disipura pengira. Aku wis ora iso. Aku wis ora iso tobat. Aku wedi dene. Lane kamar sali setan iki kok ala dinten pun alam maka para kala ini dari uminka ini aku ora robel. Jadi setan makhluk paling wedi pangeran. Mergo ora rasane adep-adepan ben apa? Pangeran. Lane nak kudu menungso kok menungsane kadil dikudu dene ngene iki ini baru uminka wis bebas kok kowe. Ini aku ora robel. Alamin. Aku wedi pangeran. Waktu mana setan itu kasih godoh itu kan nangis. Jadi misalnya godoh rohnya kok kasih nakal, itu setannya nangis. Kue dan maksiat lagi itu tobat lah, kue jenak reso. Nangis, jadi rohnya kasih maksiat lagi dia harus nangis. Barang itu roh rohnya jubli wudhu terus sholat terus nyaji, nangis menang. Bejaan itu bernakal, tobat. Jadi setan itu makhluk paling tersiksa. Mulane ora ono kabar setan jumeneng kus putra sikta terus mulane dhewe ora tau apa jumeneng yo ora tau pesta mergo dhewe uripe apa iku setan jadi setan ora tau ayem paham ya setan mboten apa mulane teng ngene Quran wonten ayat innaman najwa minas syaitani liyahzunal ladzina amanu kebisian gelisah iku kok setan supaya wong iman-iman padha mulane kue susah lu songko setan. Liak junal lagi nak aman lu supaya wong iman jadi rokok geli. Mulane ciri utama ne wali ku seneng. Minimal tak susah. Ala inna aulia wa ila khaufun alaihim waladu. Wali ku seneng ane ora susah. Ada iki akeh wong kenapa tinggal. Nah, no wong gampang prihatin, gampang nangis, gampang susah. Kau yang paling tak tahu. Iku padahal paling ora roh Quran kan. Kucing rapor an itu ciri utamanya orang gue nafon susah walau yang ciri utama kudanya setan wong digawe susah liah junal ladina misalnya kira di gue sesu aku mangan nopo kira gue anak lo itu setan ya susah mestinya kena momen tenangnya yo mikir tapi apa susah nah itu ono rahmati Allah darah sesu yo ono rahmati Allah masalah dagure yo di dulu rahmati ya sudah gitu kan. Misalnya sesuatu anak meloro kira duit duit itu berikan. Saya iya orang rahmat ya Allah. Sesuatu mesti orang rahmat ya Allah. Atau kok malah mama. Keliru. Ya kalau ini menyesal ya. Adab kesalahan kita di Indonesia. Ibu orang prihatin dan kesalahan. Kalau aku berontak, aku orang ngake. Gak berontak, aku beli. Kalau nanti, ini kita cerita pengalaman dulu. Kalau ini pas nampak wafat. Itu diparani kiai-kiai kandangnya bapak, sepuluh-sepuluh. Ya sebagian mereka biasa agak tenang. Tapi itu dengan ya, yang masalah. Masalah yang berbeda dengan itu beratnya ternyata menurut nangis. Dan jenis yang sebut itu. Jadi itu lebih biasa mawon. Tapi saya harus bawa itu biasa mawon. Masalah yang berkesan yang pengeran. Pengeran yang gawe kerja mesti disolusi. Misalnya pengeran buat nari solusi, ya nyabari itu ibadah. Nyabari itu apa? Jadi itu lebih buatan susah. Mungkin kalau terus dirangkul masa Allah, matur nuwun gitu. Berarti jenengan tahu kita yang mengkasih sampai jenengan. Mungkin kalau kan jenengan, sangat kulo yang bapak itu dicira oleh susah. Kalau sering roh bapak dia nak jeneng ibu, nak duwe karep gak kasil sama ibu juga. Kue roh bapak kasil, karep kurang kasil. Ibu pak ngamuk jadi ngomong gitu. Apa dari ibu? Yang mergo aku ora pangeran. Kira kasil itu normal. Kalau dia itu tak ada buyon, tapi tak ada ilmu. Jadi aku ambil rutin, tidak tahu gak kasil, ya Allah. Mempertegas nah ulon berarti ya mereka normal normal di kalau pada ni malah kita sama tak marah ini apa yang pangeran kali sama lagi susah lagi sumpah kerja duit anak lorong macam-macam
saiki ana rahmate pengiran, besok ya ana rahmate pengiran. Dari sampean bantah kula. Nyatane Gus isuke anakku tetep ora iso berobat ning rumah sakit. Sesuk aku tetep ora iso mangan. Sesuk iku ana dinane, misale sesuk dina nomor 3. Kuwi sesuk ora iso mangan, sesuk ora iso berobat. Sesuk dina 3. Saiki umur piro? 20 taun. 20 taun iku pirang dino? Watusan dino kok iso mangan iso seneng. Saiki gara-gara sesuk ora iso mangan kok mbok sifati. Nah pengiran wa rahmat. Lan bintu motor sedino ngalahno 20 napa? Lalu guru, uang nak meritang yang gua, tahu nggak gua kalau tenang, aku nyifati sesuatu nyatanya aku raiso mangan, yo gua sesuatu aja nyifati raiso mangan, rau rau nape nol mati awas yang betul ini. Malah ini misalnya jemben kok, rupiah Mustafa keting gulo, tak hitung ketingnya misalnya keting gulo 5 dino, tak hitung, tahu nggak sih aku hitung tahu, ini jaga senengnya hitung. Lagi pula ketingnya saya ikigu, yo rasa malah untungnya aku, semua yang ngomong. Aku boleh murid gampang, dia boleh ngalih aku kangen lah. Kalau mulai lu besi, kalau boleh murid gampang, namanya boleh ngalih. Kangen, harus jelas kangen lah. Oh no, itu kangen lah. Gampang pulau lah, kalau mencari orang lain kan menang pulau. Tetap menang. Faham itu, lo suwun dengan, sama juga menyifati setan berlebihan. Anut teke Qur'an, yang itu inna keindah syaitan, karena doi di kataya ni setan itu lemah doi pan tapi kiai mana ne lemah lemah paham ya buat marah ni ifati setan lemah kerjaan pun dia orang melong selamat kau setan tapi saat kiai sudah lah ni tu tetap orang selamat tanpa kerjaan ni terus ifati setan saja ni orang sanggup uang paling pasti kau kaya Allah orang lepas orang mati Allah apa menek kiai malah kau ribu ribu berok mati uang paling tergelincir kaya Allah itu dia bergantung orang mati Allah warah mati wasiat gulan roh malah aneh hati kuci inna roh mati sabar kot gudut jika diriwayatin gulabat gudut roh mati itu ngalah no murka ya roh mati itu ngalah no no jadi tenang mau. Jadi misalnya bermaksiat itu istighfar. Oh, semalam putus asa, setan sebenarnya. Wong kowe pas maksiat setan wis nangis. Perkarane kowe dia to. Nak tobat tenan setan ruwen apa? Nang ngendi kene kene nabi. Aku pas ning Arab baru semut. Wong nabi nanti berbinar-binar kuwi. Ditakoki beso apa ya Rasulullah kok engko kok begitu ceria. Aku suwon nang roh setan wedi ke pangeran kecewa nanti gede dia tak manut mrid tak manut apa? Mantel, wong sing ngukum ning Arafah, jutane dadi cepu. Dan aku sujud di sepuro, aku setan yang kodoh yang cilik tak mpret tak nyamuk. Perkarane kowe sujud di dalam nopo? Masalahnya ke pengagum setan, itu perkara ini. Manifati setan kok sampai-sampai kalau inna setan ala kulli syai'in. Ya Allah. Teng Qur'an nampung wonten inna huwa ala kulli syai'in. Kalau sukun dengan tarsuan sukun itu, kalau sukun setan dia jual pakai. Ya tapi biasa mal. Wajar mal, wajar awal itu bilang dan setan berosim sampai mesti timat ke Allah, berdiri Allah dia mantap selam. Kali disandar atau termati, ya tetap ya Allah sehingga ada nyawa jenengan. Saya ini kalau balik kan jenengan. Nanti kudu setan. Jadi kira jatuh macam hijab kalah ambil pandatin mbak ibu. Berarti hijab pun kalah jatuh mbak ibu. Kebento, nak asing berdialek mana berarti kebento. Kau kan sifati santet di somagoro ini. Sifati wae inna solati wa rusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada yang intervensi atau ikut andil dalam kekuasaan Allah. Orang-orang senyekutani Allah. Berarti kue mati. Ya orang-orang kontribusi setan sama sekali. Semua murni kertane. Kue mati plus tak jurama kontribusinya santet sama sekali. Semua kertane, awalah syari. Bukan lagi song ngelang-ngelang. Muak makom jenengan gus. Orang makom makom, aku tahu tu. Oh makom makom. Mau ni Quran ni jurama penjelasan. Ini makom khusus jurama. No, itu tahu tu. Muajaran umum untuk khusus khusus. No, aneh-aneh. Ibu sebab sedulur nak tahu. Tahu. La ilaha illallah. Mau zaman dengan telu. Wali juga jenengan ngalime kasus kula nggantah oleh tapi nek iki boten abang ngalim tak sampean yakin nek bener kula
Sampai ngerasa ngalim kok bisa orang ngalim, mengkarakan ajaran bener kok entah. Paham ya, jadi orang tak tahu, ada yang setan, mimpi itu dari lidah. Kacunya iki omah, jagap isu setan, jagap nama. Jadi aku cuma turun lebih setan, mau apa bersih ya, kok. Toro iwan itu begini akuarium jadi ikan nama. Disapu-sapu, jadi agar orang rusak, nama itu juga ngasih. Itu nama. Ini nyatanya tenang, gitu loh, untuk dalam bulan balik dengan hati sampai sumpah. Jadi manusia itu mulia. Sehingga ini contoh yang nyata, gitu. Sampai iman tenang, muka pulang ini kepentingan dia orang sholah itu rapuh muda cetak, paham, gini, gini, kepentingan. Nabi Adam ini ku salah. Saking salah Nabi Adam diusir ke Nabi Adam salah di esnat nomor berdiri itu. Tapi apa fakta sejarah? Adam diusir ke suarga, setan diusir ke suarga. Tapi Adam karena manusia terhormat, fatalah ko Adam mirrobihi kalimat din fatahabah aleh. Adam langsung diwarai Allah kalimat, sehingga dia nanti ini duwe gak tobat, nanti obatnya ditompok. Sementara setan tetap orang tobat. Artinya, bakal tahu kecelakaan salah lah, rupa-rupanya Nabi Adam, gue langsung kok kalimat, sehingga dia no Adam tobat di. Berarti manusia itu kan selalu steril. Bahkan pasca tragedi Adam itu masih fatalah kok Adam Robi kalimatin fatalah. Sementara setan enggak. Lain asalkan mikir berarti Tuhan tidak adil juga adil. Kabeh kita nerang loh. Sadar setan sempat diberi hak tobat. Cuma dia ini mau ngelapak kok kalimat itu. Kalau gua bela balik masuk. Syarat itu kan nanti utang untuk hati nyawur dan diolah itu atau diutang atau bati istighfar. Nanti utang itu bati nopo nyawur. Itu diutang atau bati nopo. Misalnya kayak budu, orang itu ngaji, rara hukum. Itu bati yang ngaji, orang itu budu. Astagfirullahaladzim. Tapi rara belum nopo. Nah, yo rara pun itu bati budu di nopo. Itu bati merdit di nopo. Sudah orang mau merdit. Astagfirullahaladzim. Tapi tetap nopo. Jadi orang aku komen itu orang. Mulai, ramalan yang pengiraan itu tapi, ini masuk kita kita. Adam ni gua rak keliru nih perkembangan bet nokon. Sebab itu tobat bani Adam, gua polson, gua ngeker mana. Lah tobat setan perkodek nih salah di diusir, agak belum sujud nih nabi nokon. Tentu tobat proper juga, saya kini sujud nih nabi. Gua masuk. Kalau nanti cerita tengah jimriki, gue balik lo cerita. Setan nangis kepengen tobat, konsultasi di semua nabi. Walhasil, cok Nabi Musa. Nabi Musa wani masuk. Ya Allah, saatnya kau lani dengan setan. Ini nangis-nangis, soan pulo, ingin tobat. Dan minta caranya tobat. Jadi Allah, jadi Allah, aku itu Rahman Rahim, sama Musa. Dia tak kaya ihat tobat. Caranya tobat, dia tujuh di kuburannya Adam. Sehingga Adam itu mati. Nabi Musa itu seneng, berdosa nulung, nopo. Kita perlu lapor. Di kiri utama orang sholat, nak orang tobat tentang itu. Teman-teman, nak bisa besok nak kau setan apa? Setan di barani. Tan aku untuk kabar bahwa Allah, gue itu tobat dan di nomor. Di sini salam agak gelap sujud yang nabi nabi. Ada saya itu tobat dan sujud di kuburan nabi. Ada aku ada saya itu. Mati lah setan umat setan ni. Kalau setan umat apa? Aat judul maitan batot lah. Pengiran lu malah aneh meneh. Ya man urip aku mau sujud, mun nek wis mati malah mok. Dari aku bisa udah harus setan. Dasar lho. Jadi pengiran gua aneh, zaman Adam urip gagah ora aku mok. Lho saya wis mati kok napa? Aat sujud maitan waqat la sujud hayyan mau soal kon sujud ning Adam wis mati. Oh zaman urip ora belum. Nabi Musa itu dasar nawa. Nah, ini jalan ini rumah Allah yang ngajak nawa tuh batin nawa. Jadi segentar dengan nawa bisa nawa. Nah, sementara manusia di KIH itu berkata, buat yang ingin pulang ngaji tak berpanjang kesannya jangan ngerti. Urung dosa di parai carane pangeran. Ya, pulang kalian kan. Urung dosa di parai carane tuh batin nawa. Kita lihat di Nabi Jawa. Wong sing sering nang masjid, nang musala, jamaah, setiap langkah dudu dosa. Wong sing wudu, dosa cepet kok mripate, kok tangan cepet kok tangane. Semua kok ibadah semua itu fungsine gugurna napa?
Ya ibadah semua fungsine nggugur napa? Kan enak to menungso urung dosa wae diparingi carane nggugur napa? Ora enak-enak urip iki dadi ngrusone. Sak kalimate diwarai pangeran Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yen kepeksane kepeksa nggih ngabu model Nabi sinten Abu Nawas niku. Nawas malah paraman. Gusti kula nggih to dosa kula niku kuat. Tapi tetap kadang mengurangi jenengan. Kan buatan lucu seperti mengurangi jenengan kalah di dosa pulau. Tetap kudu menang mengurangi apa? Orang keren seperti mengosok dosa mengurangi jenengan menang dosa. Kudu menang mengurangi apa? Pengiran cepat semangat. Cepat semangat apa? Ini dulu paling manji ini dulu pengiran cepat. Ini buatan lucu. Di dosa pulau ngalama mengurangi apa? Pengiran kan menangan. Berarti tetap menang mengurangi. Ngurane to kok. Ya apa-apa. Dudu maksud cita-cita ini ora apa-apa. Sing penting manja kuwi yakin kusungkan nak rahmate pangeran nanggung apa. Mane kula wingi ngaji Pak Ahad ngaos sore niku kula cerita nang hayat sahabat. Ada sahabat sing sambat-sambat ben Nabi duso-duso. Ya Nabi dikene maca apa Allahumma maghfiratuka awsauni dzunubi wa rahmatuka arjani min Allahumma maghfiratuka kali pengepuranane jenengan iku ausa ulwe jember nindunu dibanding dosa-dosa ing wa rahmatuka te rahmate panjenengan ku arja luwe iso diadal di arep arep min amali dibanding amal iku lho suwun mulai padha ngaji niki sampean kudu kusnudon ambe pangeran lan kowe kudu yakin nek ayate inna huwa ala kulli syai'in qadir ora ana ayat inna syaitana ala kulli syai'in. Kemudian terus lagi terakhir surat kafir. Takau lantas saya boleh tidak ilahu ini kemarin dia ne suar. Kalau mudah pasti Rasul Muhammad lawan karena si parit Allah bahas bahru segoro. Ayat makhu tidak saya berani ini segoro. Umumlah dari ini segoro ini dan ini jadi biro-biro pena, jadi biro-biro mandi. Jadi ini maksud jawabnya ini dan no. Tinta atau mati atau suruh tinta mati. Gua tak minta semua perkara kita pun nanti jadulnya toko lima. Di kalimat kira di maring kira kira kalimat pengiran itu adalah kita muji onalah si kami yang atas kira kira hikmah Allah wa aja ibi dan kira kira keadaan yang mau diantuk tabah gambar arjento jadulnya toko kalimat ini kelawan di kalimat umpama segoro kafe sudah dimanti itu kasih jenis dan kisah unikor kasus mungkin dikoro dadi umpama motor koro wal fakru yamut dudu mimpati tak atur apa akuri mana pisan napa alimatu lana tidaktine entek apa al fakru segoro di kitab dadi ing dalam nulis kalimat iki umpama segoro sak dunya dadi mati iku go nulis kekuatane Allah nganti entek tetep nulise belum telat. Pembelantan pada seringnya yang nontek apa kalimat rohki, apa kalimat-kalimat yang lain dari pelantar wali dan ya tak perlu kalau sekecil jadi jembat apa kalimat rohki, apa kalimat yang lain jadi umpomo terus pokoknya yang ngarah cukup ya kalau nontoknya paling gampang ya tentu nah merusau mesti gendoling ya tentu ini contoh paling gampang misalnya Ruben itu duit 1 juta terus tenang, mesti uang ini Ruben tenang kalau dia duit 1 Lepas manusia mesti ada unsur bintunya, padahal dia bosan. Saya ini dia duit 1 juta lah, tapi bintunya selingkuh, tetap susah. Dia duit 1 juta lah, tapi anaknya mati, tetap susah. Dia butuh 1 juta lah, tapi nak sesuai dipakai ini uang. Berarti orang nulis, nah, barang karuan, jadi dia duit 1 juta, ya mesti senang. Bintu, dia nak mengunsur, dia duit apa? Berarti nampak tulis, entah kan? Rukin senang, dia duit 1 juta, mertu anaknya jauh. Jadi kan gondol uang, yorawa kompensasi dihukum mati menurut duit satu. Anggapan ditulis itu akan panjang apa? Tapi uang mau modern ini taruh uang jadi duit mesti. Rata-rata uang profesor, doktor, kiai, semoga lagi nak ngomong ya kok goblok kabeh tetap yo seneng jadi duit. Padahal para seneng banyak syarat. Jadi kue tadi makan sate seneng, yuk uang makan sate yuk seneng. Kue senang makan sate, bikin kurang berita, bikin juga jauh uang mana amati. Ya kue rawat berita, ini kan tim dua, jadi jarang mengantuk, jarang-jarang makan.
Jadi untuk teman itu butuh sekian perangkat. Tapi itu mau ngobrol tulis kafe, apa kalau selesai? Masa nggak tahu itu yang murid itu jenar kok senang sama kok pengirannya apa? Itu malah paling dihamil. Masa itu benar tidak akhirat pengirannya itu jenar kok? Maka akan baik-baik saja. Bagaimana dunia itu benar Allah sukses mungkin akhirat dia tetap nopo. Mengenai begini sisi itu nopo sisi dan itu nak pengaruh jiwa mungkin aneh-aneh. Kulilah kul muda bersiro Allah kafe untuk Allah semua jaruk di kau diem jalan pun itu orang yang buat rasa pas semuanya kau muni kulilah kafe kesana itu pasti akan baik-baik. Paham ya, jadi untuk kemar di kasut, semua orang ada. Jadi untuk senang begitu juga masalah penyakit gini. Kalau berbalik matur, misalnya pulau diponi, kus misalnya dia penyakit, romulan kas mesti mati. Misalnya ada dokter bilang gitu, kalau kita tetap senang. Mau ngapain mati kamu dia senang. Dan aku misalnya ini waktu kan cepat mesti nombong. Dan aku sudah mati, ya aku senang kalau berbalik dokter. Jadi nanti semuanya akan indah-indah saja, akan baik-baik. Yuk itu kabeh. Artinya saiki kowe seneng mergo ora ono berita testimoni dokter ape mati. Padahal dasar ora ono beritane malah lucu-lucu. Mati. Saya mau nusuk ke dokter, nak dikabari dokter. Hidup Anda tinggal 1 tahun karena Anda punya penyakit yang batas maksimalnya 1 tahun. Terus susah setahun mengenai mati. Nah, ngomong sing mati sesuk-sesuk wae ora ono tinggal hari. Pemirsa gamet-gamet. Padahal itu dia lumayan setahun, ini malah karena yang mau artinya apa? Kita senang untuk berbagai rakon. Mana rakon juga syukuri. Kalau nak berapa mati barang tidak ada apa? Mana kita itu? Semua mesti pulau betul muka apa? Pulau kok pulau? Gara-gara kok pulau pulau ten? Kau rakon. Mereka apa? Rakon. Jadi ini cerita jadi umum tali mati Allah itu boleh. Ibu rakon kalau telat. Kau bilang kalau jinat macam tuan nak amal sendiri ini sini bilang pada ini segoro ikhlas pada ini segoro ini dan utama saya walau jinat ini tinggi macam dan em piro piro maupun jenisnya tinta wow mau tak ambilnya tetap cukup dia dan nasi lana tidak itu temen walau tak dua orang tahu ayat ya ya mana tuh dia nasi macam dan dua orang tamu di atas kulung dapat sirah Muhammad bin nama anak besar. Angin semesta itu juga taruh manusia adzan di luar adzan itu pun sebagian itu juga kafe. Yo kadang sebarang na waktu ilah yang malam itu ngomong ini an nama ilah hukum ilah buah itu. An nama ilah hukum sangat pengiran sirah kafe ilah pengiran waktu itu ini. Anna al makufah bima. Utai lapat anna atau kurup anna al makufah bukan jin. Sedang amal itu bima dan ma. Supaya an nama ini. Kan anna itu lagi dong amal berdonom itu bagian dari tetap alamat dari ya dia yang atasnya tetapi kemas karena ini anama kalau makna dia makna ini yukhakir wahyok no ilahya marimimsun apa wahdani yatul ilahi keesaannya Allah paman wongko disapa ni wong tanah orang sokoman biar juar juar sokoman ya malu krisi anan-anan sokoman diko atau di yang ketemu ning pengirani man wong sing arap-arap ketemu Allah selamat jika si kelawan saat wajazah ilam diwalat kue tani sama kubur ketemu pengirani selamat itu syaratnya fal ya'mal mongko ngamal sapa wong amalan ing amal kok lan amal polikan kan soleh. Dadi ana ngamale sik lagi ikhlas. Ojo kok pulang bang mesti 1 juta tapi ra ikhlas atau kan nyumbang nah ikhlas. Lah nek pas on dia temen ana ngamale sing ikhlas kok apa? Oh tang kamu elek. Padahal wong ora apa-apa, kulo nyumbang mesti fakir miskin 10 juta tapi ra ikhlas atau kan nyumbang tapi ikhlas. Ikhlas. Lu ora sing mbok amal kok nek pas on dia temen ora ngerti napa. Ngamal sik lagi ikhlas. Ulang-ulang rakyat atau kamu, jadi gue tak apa, ulang-ulang rakyat sama aja kok. Jadi mulang sih lagi nopo, nyumbang sih lagi nopo. Emang yang mengomentari uang, kalau nyumbang rakyat atau gak nyumbang dia, sebenarnya ngepas nopo. Ngepas apa, malah lucu, ngomong kok. Mana, jadi salah teklat, pahli amal, amalan, ngamal soleh sih, lagi gue ikhlas, ikhlas. Ya nah ikhlas itu yang orang rasanya. Kalau nyumbang masjid itu ya minimal 10.000. Pokoknya sih kira-kira gue orang seneng. Dan 1 rupiah, 1 rupiah itu rasi tompok dari pengirahan. Itu orang ada apa? Sebenarnya. Jadi itu aturan yang kurang ngelang tanah lu. Kira hatta sunti itu gimana apa? Pokoknya ngamal sunti tompok sih ngamal apa? Senang. Jadi jajan, jadi duit, jadi apa. Pokoknya ngamal sih ngamal apa?
kena alamat senengnya jatah ke dua, hanya jatah ke apa? Jadi pengenan nunggu jatah dua, akhirnya teman bukan ada apa? Ini ngamalu sih ngomong apa? Senengnya kata kunci itu mimpah apa? Jika pengenan ngekei apa, sehingga juga menengi. Bagian ayat saya, wa'atal ma'la ala ubi ngekei duit, ala ubi ngatasi seneng duit, maksudnya orang senengnya. Kalau duit 5 ribu, mungkin kan senang karena duit 10 kok sampai. Itu ditompok. Terus wakil kan. Kalau ngamal 1 juta dari rukin 5 ribu itu kata rukin 5 ribu. Mereka pengiran ngitungnya persen. Ngitungnya apa? 1 juta itu kena 1% itu punya guru. Tapi rukin 5 ribu, nah duit ini ngomong 5 ribu, itu harus kira. Itu harus 10% mungkin kan. Jadi mau perjuangan, mau apa? Mereka 5 ribu itu dikir. Jadi lombok, gambang, motoran, fungsinya pun. Mulanya saya Dina Usman nyumbang jorok duit tani di seket onto kali yang batangnya itu Dina. Wah nanti kalau hitung sekitar 2 miliar bintang. Ini itu saya Dina Abu Bakar nyumbang. Itu tidak ada seperempatnya sumbangannya di Dina Usman. Tapi Usman nyumbang hampir 2 miliar itu tidak ada sepertiganya hartanya. Abu Bakar tiga no kabir, mau orang-orang sepertiganya sumbangannya apa? Usman. Tapi di Allah dinilai Abu Bakar lebih hebat. Mereka duit 100% gitu. Mulanya pulau berukir ni amali kata tu, jadi ngamal tu saya kerjakan satu perusahaan. Fah, diwong. Kalau tu kerja buat sana, duit tak saya lihat yang ngamal tak juta 100%. 100%, mana? Mana? Nol koma ni. Itu macam tu. Amel lihat saya gua orang perjalanan setengah, namun kita pun sudah setengah. Iya. Cuma belum tadi dah. Pak miliar itu 2,5 itu selawin. Itu lagi nomor setengah. Mungkin setengah juta atau 100%. Satu juta. 500 euro 100%. Itu jatuhnya bayar listrik, jatuhnya di KB macam-macam. Jadi enak jadi orang lara itu ngamali 100%. Ngamali apa? Nimbang berapong gitu, ya udah seket persen, udah mau mau 5 kilo, udah ngomong kilo, tiga nombong, ampun. Mau nombong seket nombong. Mulanya, ini penting, Bilal itu, itu berarti Bilal itu, dia ini sekarang Islam, itu ganjarannya, ngomong tiga kita dunia itu, cukup. Ketika tadi Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah, orang-orang, wong rumah, koyok, sengen, nyawa, ini tidak nombong ini. Jadi Bilal saat itu kita umatnya mati Allah, kong nyawa ku wajah Allah, tapi kita kaya nong. Oh, ini nyawa ini juga. Paham sini, jadi kita nanti bopo. Ya sekali matur Gus lo bukan mau pohon bunuh, mati di nopo. Itu suaraku. Lalu orang mesti bunuh diri, orang-orang mati sih. Paham ya, jadi ikhlas itu bernamak, lelaki ikhlas itu bernamak. Jadi naik sama ngamak, lelaki buat ikhlas. Mungkin ayatnya ini, bal yakmal amalan. Mula-mula ikhlas tapi buat nombok. Lala masalah gue orang atas netis, gue gak ada masjid gue ikhlas. Lala masjid gue yang dalam orang atas netis gue ya nombok. Gak enak, ngampak. Gue mampu, gue gak ada tombol. Lala masjid gue gak ada pisik gue ya ikhlas, gue gak mampu. Paham deh. Pokoknya nak ngamal, gue gak senengnya. Mana tinggi nekuran, ya iwaladzina amanu antiku minto yibadimah. Kasar jumlah mima akhlas narakum minal wala tayam mabul kodita min gusun sikuna wala sumbi akhiri illa antuk miluji itu geman niat jubuk barang yang ngelek gue kayak nombong padahal mau mau gue posisi penerima gue nombong gak meremer misalnya gue ambil gue salah sekolong-kolong gue kayak nombong gue mau mau tinggi tepir gue marah jika iwong mono ayo diterakit jadi gamanya gue bareng mau mau jadi penerima itu kayak apa. Misalnya kita jadi orang Arab, jika itu uang orang atas rebus, jadi kita kisah. Dan jadi kita juga tidak ada uang. Orang atas apa? Karena ada tambahan orang pengamen yang ada pengecualian. Mereka jalurnya sekeliru. Hukumnya dari apa? Bagaimana kalau contohnya masjid? Dan hanya di masjid itu. Itu yang ada sopan kita. Mereka ada dia yang kurang ajar. Karena memang masjid, memang atas rebus. Ini ada jantungnya. Ampun tenang. Oma elak nonton dunia buatan enten di 500 euro. Kata sih kan suaraku buatan enten. Jadi buatan usaha, buatan cekak rugi ya kan. Tetap buatan cekak, gitu baru omah kena kok. Atau buatan usaha. Tapi enten, omah tentunya om paling murah selalu juga.
Dibang pulau tampi tetap buatan cukup malah repot. Bukan usah mau mikir ini, nyumbangin malah semua ya mikir. Waduh kucu ini, jadi kan cukup lebih mikir. Jadi ngekei strong pulau kita. Ini lumayan gede-gede kelantal di nantar ngewok. Nah, di mangatu saya kalau buatan sanggup belanja anda dan ngewok. Suatu, mereka ada di nantar. Tapi masuk akal. Ya, jadi orang pulau kamu. Jadi kalau tiba bodoh ini jenengan, ini bukan sakit belum belajar no. Kita ambil lah kata jenengan, tak kayak 500 saya ubah geoma kan bukan sakit mikir no. Akhir mohon dua di nol ribu. Boleh. Ya tetap kayak ini kan. Ya tepaan kok orang. Tepaan kalau kita aja baliknya berbeda orang tua kita akan ada tak belum jemput. Kemarin kalau awak tadi ini menolak istri-istri, orang yang dapat orang yang rasa belum jenuh. Ya nyewa mawon, lima ratus sewa ini suarga berarti nyewa. Ini suarga ini tak ulang, lima ratus sewa kira-kira dokter. Tapi kita nama nente, nama. Wah, ya repot nanti. Pokoknya anak menang, kalau suwon pokoknya ngamal, ada apa? Ini diakali kita. Kalau piambak kita akali, ngamal itu diakali. Ini jauhi kan di nanti, kalau penting dulu ini jauhi kan di nanti. Misalnya sampai di WAC, tiap yang masjid ini nyumbang 5 ewe. Kalau saja nyumbang 5 ewe. Misalnya dengan di kulau temurigi itu tiang 1. Nyumbang 5 ewe di masjid 2 ewe. Kalau 100 orang berpikir gitu, berarti kan 5 ewe dan 100 ini. Gimana? 500 ewe kan? Itu masjid sudah untung, karena untuk ngelola kebersihan dan listrik, nah tiap juta untuk 500 ewe kan sudah banyak. Berarti 1 bulan kan dapat 2 juta. Terus nanti kamu masuk musola atau ke pondok juga nyumbang 5 ewe. Itu nak kue mulai joko, nganti tua, nganti bangga. Wah, akumulasi ini kok terus saya kejutan. Bon, gue pantas gue ngontrak omah dan budi suara. Ini kira saya pegang dinasti. Nah, gue merdek, fakso positif. Fa'in nal jibbal mingkat rosi rumah. Gue mau ngasih dinasti ngasih haru. Gunung gagai muru, nambo itu yoko pasir-pasir yang sangat kan. Jadi gunung Semeru, di gunung Merapi, gagai muru. Itu nambo preteli, dari pasir-pasir yang sangat kan. Fa inna tulal jibal min kasrati romal faham ya jadi nak jadi ketemu kiai dan sejakoh makin miskin, ratan, masjid, rumah sakit ketemu apa saja, nanti aku mulai gunung gagai ngono wae kok apa? Kok pasir yang kecil itu min kasrati romal kena awal langsung selawih juga jadi mulai dari yang kecil tapi kalau sesuai, kalau kecil itu yang menelan wong medhe kuwi yo pinter, utek kuwi yo pinter. Nek ngamal kuwi eling. Iku kok ala-ala wong bar ngamal kok eling. Mergo terus ngamal meneh ora andalane iki. Wani dari kanca kula mondok, bapak iki curang. Nek bar wae tenan kuwi eling, padahal iki dibatasi wis awu. Lah iki ada kadene wong kuwi curang. Nek bar medhe eling, kan ngene iki. Padahal mandiri di dia itu lewat apa? Rumah kecil di barat telepon bantah-bantahan. Pak rumah satu itu suri kami ini. Lewat apa? Wah gini ini. Lewat. Bener sih. Nah itu yang perataan yang mau ngeke. Itu yang ini. Tidak lewat apa? Bener sih. Amin. Itu masalah ngapalah. Tapi yang ngono memang tinggal macam nama Juso yang pondo atau tidak tidak mirang mirip total tu kan dia tak nopo, no. Jadi orang yang lekap beso, LM tak pikir dia. Akumulasi dari sekian cilik-cilik ini nopo. Kalau aku ada keluar kan ada sampean konsisten, tapi sampean rakon. Jadi ada sampean sedih gunung berapi. Yang apa yang mesti tidak kunjungan nopo. Karena HP yang besar HP nopo. Jumatan, tapi ini gue yang mana ya, gue Jumatan mana gak nimbang dari ini wari kali amal mau ngamal lo siro amalan gue ngamal balikan dan boleh wala istri kelana sini kutu orang untuk umum tiba jadi iklan nimbang yang ingin animan edi yang dalam ibadah gue cukuman yang kutu ono di ayuro iya gambar arsentor iya sombong ahad dan ini Subhanallah wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa zinata arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa zinata arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa zinata arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa zinata arsyihi.